Karena banyak dari kalian yang masih penasaran, kali ini Bang Cupu dan Mi Kacil akan battle ulang Hugi Wugi versus FNAF. Tapi ini Hugi Wugi yang lebih galak ya guys. Sebelum nonton, ayo dong pencet tombol like dulu. Terima kasih guys. Mari kita mainin game ya. Oke, okay, let's go. Oke, okay, guys. Jadi di video kali ini Bang Cupu sama Mika mau ngajakin kalian untuk battle lagi. Kita bakal lakukan battle antara Hugi Wugi melawan FNAF. Wow. Pasti kalian banyak yang bilang, "Bang, kemarin kan udah, kita udah battle." Iya, kemarin kita udah battle Hugi Wugi sama FNAF, tapi itu kan Hugi-Huginya yang masih noob banget, Mi. Belum yang warna-warni. Sekarang kita bakal melakukan rematch antara Hugi-Hugi yang warna-warni yang versi 2 melawan seluruh NPC FNAF. Yang gitu. Namanya Halloween. Yang Halloween? Halloween yang mana ya? Gue gak tahu, cuy. Yang Nightmare kali. FNAF-nya yang giginya tajam-tajam. Ya kan? Iya. Oke, kita bakal langsung kita saja. Kita juga jadi kata Hugi-Hugi. Iya, ini kita juga sekarang jadi Hugi-Hugi. Kalian bisa lihat ya tangannya, tangan Hugi-Hugi. Tuh, kan? Iya. Tangannya tangan Hugi-Hugi, guys. Mantap. Ada kayak bulu-bulunya gitu ya. Itu bulu apa benang itu ya? Bulu, wey. Oke, kita langsung saja mulai Hugi-Huginya itu di sebelah. Mana ya? Mana ya? Ini dia nih. Kamu warna apa, Mik? Kita bakal pilih. Kita coba sesuaiin sama warna FNAF-nya. Kita pertama bakal ngeluarin si Bonnie. Kalau Bonnie itu dia warnanya ungu ya, kalau nggak salah ya. Ungu apa biru gitu ya? Biru kayaknya. Ungu. Iya. Coba ya, kita bakal keluarin. Bonnie warnanya Ugi-uginya warna ungu juga. Nah, ini dia. Ya kan? Iya. Pop, itu kayak bunyi pop it ya. Pop gitu kan? Pop. Jangan-jangan Hugi-Huginya main pop it juga, Mik. Oke, kita bakal ngeluarin FNAF sekarang ya, FNAF. Nah, kita bakal keluarin si Bonnie dulu ya. Bonnie. Nih, guys, kemarin itu Hugi-Huginya disikat abis sama FNAF karena Hugi-Hugi yang kemarin tuh emang rada-rada guys, dia rada-rada mengletoy guys. Sekarang Hugi-Huginya lebih galak guys, kalian bisa lihat tuh ada air liurnya netes-netes ya. Nah, sesuai sama warnanya sekarang ungu versus ungu. Kira-kira menang siapa coba kalian komen dulu di bawah ya guys. Bang Cupu sama Mika jagoin yang menang aja. Oke, kita bakal mulai saja. 1, 2, 3. Ternyata guys di rematch kedua ini berhasil di comeback sama si Hugi Wugi ya. Ternyata di versi pertama kemarin itu Hugi Wuginya kalah. Sekarang bakal dibalas dendam ini ya. Kayak itu dengan sangat easy sekali ya. Easy. Sekarang kita bakal ngeluarin si Chika. Kalau Chika kan warnanya kuning guys. Suaranya kayak gitu ya. Oke, kita bakal kuning lawan kuning. Hugi-Huginya juga warna kuning. Mana Hugi-Huginya ya? Kuning yang ini. Nah, ini. Setiap spawn Hugi-Hugi kita mesti joget dulu sih, Mika. Ini lagunya bener-bener satisfying banget guys. Musiknya Hugi-Hugi ya. Bikin Bang Cupu pengen joget nih ya. Nanti kita ikutin joget ya. Wih, bisa juga. Mungkin kita suatu saat joget 10 menit joget Hugi-Hugi kali. Iya. Musiknya soalnya bagus ya. Oke, kita bakal battle dulu ya sekarang ya. Tuh dia guys. Ini Cikanya kayaknya bakal dimakan ini. Hugi-Huginya pengen makan ayam goyeng. Ayam goyeng Cika ini ya. Kita langsung Cikanya saja kan mulai. Goyeng. Emang kan Cika ayam ya. Namanya juga Cika, chicken ya. Cabe. Bon cabe dong. Pedas dong, Mik. Oke. Bon cabe level 100.
level 100. Enggak, Bon Cabai cuma level 30 doang. Ming, gak level 100. Oke, langsung saja, Ming. Aduh, kelamaan nih kita. 1, 2, 3. Oh, dimakan tuh. Dimakan beneran, guys. Kalian bisa lihat tuh dia ditangkap jika langsung. Hah, gitu dimakan langsung. Masuk ke perutnya. Yeah. Eh, ini ada jump scare-nya. Kamu berani enggak lihat jump scare-nya? Berani enggak? Berani. Ayo dah, tapi dengan suaranya soalnya dia jump scare-nya di suara nih ya. Nanti aku bakal coba jump scare-nya nih, guys. Kemarin kita belum nge-showcase jump scare-nya Hugi-Hugi ya. Sini. Ini. Aduh. Kok enggak ada jump scare-nya? Kok ada jump scare-nya sih? Eh. Coba. Kayaknya kemarin ada jump scare-nya deh. Coba yang ini ya. Tuh kan? Ya kan? Ada jump. Abis di jump scare langsung joget dong. Hey, parah betul ini. Betul woy, bukan mau joget. Nanti kita bikin video sendiri aja kalau mau joget. Jangan sekarang. Oke, sekarang kita bakal lanjut lagi, guys. Kita bakal lanjut FNAF yang lebih GG. Kalau kata teman-teman, bang, malah pirut bersin gitu kan. Kemarin teman-teman banyak yang komen ya di kolom komentar, katanya bang itu Golden Freddy itu adalah yang paling OP dan paling misterius katanya. Huh? Gitu guys, kita bakal coba Golden Freddy guys. Kalau kemarin emang dia diem-diem. Foxy belum cuman. Oh iya, kita nanti coba juga. Ini kita bakal keluarin Foxy Golden Freddy. Itu. Golden Freddy-nya kenapa lagi santuy sih? Ini aja. Ini. Ah ini ya. Kita bakal keluarin yang kuning juga guys. Hugi-Hugi yang kuning. Kayaknya gak hilang cuy tadi. Iya masih ada. Kita keluarin dulu Hugi-Hugi. Hugi-Hugi. Apa tadi kan tuh cuy? Pantesan setiap Bang Jopo mau. Bener-bener busuk guys. Parah betul. Udah. Kamu ini merusak konsentrasi battle aja nih ya. Eh, tuh. Nah, kayaknya kita joget sambil menghirup aroma tentunya mik-mik ini ya. Oke, langsung saja mulai. 1, 2, 3. Huya. Nope. Udah empat. Ini kayaknya seluruh FNAF yang biasa kayaknya gak bisa ngalahin Hugi-Hugi guys. Karena mungkin emang terlalu GG ya. Kita bakal coba langsung aja yang Nightmare ini. Yang Nightmare itu kayaknya di FNAF 4. Nah ini dia nih ya. Ini yang serem-serem ya guys. Jadi ada Nightmare Bonnie, Nightmare Chica, Nightmare Foxy ya. Kalau yang Foxy itu dia tukang apa cuy? Itu dia tukang lari. Kalau yang di FNAF 1 itu dia Foxy itu yang bisa lari cepet gitu. Kayak Sonic larinya cepat, terus dia gedor-gedor pintu tempat security-nya gitu, Mik. Serem banget, Mik. Tapi Foxy sama Freddy yang warnanya coklat itu larinya kencang kayak Sonic, cuy. Makanya, kamu coba sekali-kali main deh. Serem banget tuh, Bang Jopo. Ini kalau ini Bang Jopo belum pernah lihat Nightmare ini. Soalnya di FNAF 4, Bang Jopo belum pernah main, guys. Oke, kita langsung saja keluarin lawannya. Karena dia hitam, kita coba cari Hugi-Huginya juga yang warna hitam. Okay. Hitam melawan putih. Nah, kita taruh di depan sini. Wow! Suaranya nggak kalah serem. Bentar. Wah, guys! Darahnya ternyata langsung berkurang, guys. Wah, ini langsung. Wow, guys, ternyata itu guys belum di start. Dia udah melakukan damage, guys. Jadi ini kita langsung aja battle nih ya. Kita bakal keluarin karena tadi Bang Jopo. Poinnya 17 aja cuy. Jangan, ini kita Hugi-Hugi sama Amen. Nah ini langsung tuh. Woi. Maksudnya itu sama D17 aja cuy. Kalau D17 gak mungkin bisa ngalahin ini. Ini kan kita judulnya kan Hugi-Hugi sama FNAF. Masa kita keluarin D17 sih? Aduh, nanti sangkanya Bang Cupu clickbait lagi kan. Ternyata guys, kalau melawannya Nightmare, Hugi-Hugi langsung dihajar guys. Gak pakai lama guys, kita coba lagi guys. Tuh. Gigit-gigitan kalah tajam. Ternyata guys, giginya kalah tajam sama Nightmare. Coba kita simpen dulu Nightmare ya. Meanwhile. Oh, kita keluarin yang cewek kali ya. Yang cewek biasanya kan lebih galak. Cewek tapi dia bisa ula-ula cuy. Bisa. Ya
Yang di game apa cuy? Oh yang di game. Kita coba sekarang ya guys. Kalau tadi tuh nama yang Nightmare Item itu dia kalah. Coba kita sekarang nama yang Nightmare Bonnie. Nah yang ini guys. Kita langsung saja coba ya. Oh, cepat-cepat langsung. Start. Wow. Guys, kalian bisa lihat guys. Wow, ini baru simbang nih. No, dilempar guys. Wah, ini seimbang guys. Tapi ini darahnya baru. Oh, ternyata guys, kalau yang Nightmare Bonnie itu nggak bisa ngalahin Hugi. Menang Hugi ya, Hugi yang cewek ternyata menang. Oke, sekarang kita bakal lanjut yang Chika nih ya. Kalau udah Freddy habis itu plus trap ya cuy. Yang mana? Itu. Oh yang ini plus trap. Oke, ntar ya kita bakal coba ya. Ini sekarang kita bakal lihat Chika yang versi Nightmare melawan Hugi warna kuning guys. Mana? Kita keluarin dulu yang warna kuning sini ya. Nah ini galak ini. Nah itu. Oke, langsung saja. Kita sambil joget ini. Ternyata galak sama yang Chika. Ini Chika galak banget ini ya. Di sini ternyata galak banget guys. Oh my god. Chika yang mode Nightmare ternyata galak banget guys. Coba kita keluarin sama yang cewek. Koin plus trap aja cuy. Oke nanti ya, abis ini ya. Wah kejauhan. Sini woy. Ternyata darahnya udah sekalah cuy. Iya begitu digigit sama si Chika. Dipatok-patok sama ayam Nightmare-nya. Ternyata sekarang langsung goy dia. Oke kita bakal coba yang plus trap ya. Kita bakal keluarin trap. Yang orange kali ini ya. Ugi-uginya yang orange nih ya. Taruh sini. Kan kuning cuy. Masa sih? Coba kita lihat ya. Waktu itu lupa. Berarti mirip sama Chika dong ya. Tapi ini gak ada badannya woy. Oh kecil banget Mik ini mah. Ini anaknya Chika. Jangan-jangan nih Chika bocil. Itu kan anaknya Bonnie cuy. Oh anaknya Bonnie katanya si Mik guys. Bener gak guys ini push trap ini. Soalnya Bang Jupu gak main FNAF keempat. Coba kalian yang tahu kalian komen di bawah ya guys. Oke, kita langsung saja ini cobain si bocil ini, bocil FNAF ngelawan Hugi yang orange. Langsung saja 1 2 3. Digigit langsung. Oke, sekarang kita bakal coba yang Foxy. Tadi Foxy belum keluar ya. Foxy. Habis itu sampai dia aja, cuy. Habis ini kita bakal bikin tawuran battle. Seluruhnya kita keluarin jadi langsung battle rame-rame gitu kayaknya seru nih. Ini Foxy. Yang kayak kemarin ya, cuy. Ya, ini Foxy yang mode Nightmare ini serem juga ya, guys. Tuh. Dia kayak error gitu, guys. Jadi kayak gitu ya. Kita bakal keluarin yang warna apa ini, Mik? Ugi-uginya, Mik. Mana sih? Aduh, lupa terus nih. Apa, weh? Lihat bajunya. Wih, iya. Kamu kenapa nggak pakai baju anak sultan nih? Ini baju tidur, cuy. Oh, si Mik udah pakai baju tidur, guys. Soalnya kita mainnya ini udah jam 7 ya. Si Mik biasa kalau abis mandi langsung pakai baju tidur tuh. Ada apa ini tulisan? I love London. I love London. I love Indonesia dong. Ini nih kayak baju Bang Cupu nih merah putih nih. Ya kan? Besok pakai baju ya, Mik? Iya. Nanti aku punya baju gambar Bang Cupu. Iyalah, ada tapi udah kan udah dicuci. Iya, cuci makanya siang. Oke, Mik, ini kita promosi mulu dari tadi, Mik. Kita kapan gelutnya? Mana ugi-uginya tuh kan sampai lupa kan HIJ angin. Langsung saja. Wah. Pokoknya sama yang mode Nightmare kayaknya nggak bisa ngalahin. Oke, kita tawuran aja lah sekarang lah. Masa satu-satu terus bosen. Tuh kita kroyok aja Nightmare yang hitam ini. Dia kayaknya lebih gede cuy. Dia kayaknya lebih gede cuy. Ini terus white, yellow, mereka nyanyi pokoknya, kejauhan, Oke guys, ini udah siap guys, kita bakal coba keroyok si Nightmare ya. Soalnya itu
musiknya sangat-sangat satisfying, Mik. Bang Cupu begitu dengar musiknya tuh pengen langsung joget aja, Mik. Oke. Nanti kita ikuti ya, Syu. Iya, nanti kapan-kapan kita bikin konten sendiri aja. Kita konten joget ugi-ugi ya. Mana tadi? Malah lupa kita keluarin FNAF sini Nightmare nih ya. Kita bakal keroyok ini ya. Taruh di sini tuh. Kalau dari ukurannya sih ternyata gedean Nightmare ya. Langsung saja. Oh, here we go. Dibully nih. Udah ajar tuh. Jauh. Sampai jauh banget itu, guys. Wah, parah betul dibully, guys. Nah, sekarang kita bakal coba nih ya. Sekarang ini yang Fredbear ini ya, Fredbear nih. Taruh tengah-tengah sini. Oh. Wow. Ayo kroyok. Ayo. Samperin tuh. Wow, digigit semua, guys. Wow. Guys, parah. Lu kok hilang? Bener kata teman-teman kemarin, ternyata kalau yang Freddy yang golden itu emang dia paling OP ya. Tadi dia dikeroyok sama 9 hugi-wugi warna-warni, tapi tetap menang si Freddy yang ini, Nightmare ini. Masnya jadi Nightmare, cuy. Oh ya nggak, Nightmare tadi kan kita udah kalah semua sama si hugi-wugi. Coba, nggak percaya ini Mik-Mik nih. Atau kita coba lagi nih. Sekarang kita tawuran aja deh ya. Kita keluarin semua ya. Iya. Di sini. Ntar, Bang Cupu bakal keluarin semua nih. Oh, Chika. Nah, ini bakal gelut ini, guys. Ini endoskeleton keluarin juga. Nah, ini nih, keluarin Foxy. Semua lah. Foxy, tuh. Freddy. Ah, keluarin semua pokoknya. Ini Golden Freddy nih, keluarin. Nah, ini keluarin semua ya, guys. Sekarang kita bakal coba keluarin juga hugi-huginya nih. Kita keluarin semua ya, guys. Kali ini bakal tawuran, guys. Kira-kira menang siapa, guys? Kalau Bang Cupu sih pegangin hugi-hugi nih. Kecuali dia yang mode Nightmare ya, guys. Aku jago yang menang. Ini mah udah pasti menang hugi-hugi, yakin. Bang Cupu yakin nih, tuh. Nah. Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Ah, tuh. Sama. Ini. Ah, kok sama lagi sih? Woi. Nah, ini beda nih. Ini guys, kalau ini dia sama-sama 6 versus 6, guys. Tuh ya, warnanya juga mirip-mirip, guys. Kita bakal coba langsung saja nih, Mik. 1, 2, 3. Here we go. Aku jagain Ugi-ugi, beneran. Aku jagain Ugi. Oh my god. Menang tipis, guys, Ugi-ugi, guys. Ternyata ini jagoan juga nih. Si Skeleton ini. Dia hajar banyak banget tadi ugi-uginya. Sisa 1, guys. 6 versus 6, guys. Bener-bener gak nyangka ya. Bang Cupu, tuh kalian bisa lihat darahnya yang sisa sedikit lagi, guys. Jadi itu menang tipis ya, guys. Antara FNAF melawan ugi-ugi. Ugi-ugi menang tipis banget itu ya. Ya udah deh, guys. Segini dulu battle kali ini ya. Kita rematch antara hugi-wugi melawan FNAF. Kalian udah bisa lihat tadi ya, kadang menang, kadang kalah. Tapi kalau misalnya kita adu sama yang mode Nightmare, ternyata menang si FNAF. Tapi kalau misalnya kita adu tawuran, itu cuman kalah sedikit banget, guys. Itu tadi beruntung banget si hugi-wugi ya. Bisa menang, jadi yang menang adalah hugi-wugi kalau tawuran, guys. Oke deh, guys. Sampai sini video kali ini. Jangan lupa kasih like and comment ya. Sampai jumpa di next video. Ciao!